warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel again ya, Kak Masiana. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, diberi umur banyak, amin ya rabbal alamin. Sahabat, hari ini Nova Noviana berada di salah satu pasar yang mungkin pasarnya tidak asing lagi, khususnya yang ada di kota Mekah. Nah sahabat, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa dukung untuk channelnya Nova Noviana dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Jika ada pertanyaan seputar episode, kalian bisa DM Nova Noviana di Instagram maupun di Facebook, pastinya Nova taruh di deskripsi. Nah alhamdulillah sahabat, hari ini mah berada di pasar grosir yang khususnya yang pernah dikunjungi para jamaah haji ataupun umroh. Nah, dan hari ini Nova Noviana tidak sendirian karena Nova Noviana kedatangan tamu spesial yang pasti keluarga Nova dari Indonesia. Pokoknya ikuti terus keseruan kita berbelanja di pasar Kakia. Alhamdulillah sahabat, akhirnya bisa ketemu nih sama Pak Haji. Kurang nih. Insyaallah. Sehat Mi. Alhamdulillah. Oke ya, Pak. Ya, baik. Kok guyu apa? Laras, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak ya, apa ya, apa ya. Enggak penisan gawe konten, ya kan? Insyaallah, sahabat. Akhirnya Nova Noviana bisa bertemu dengan keluarga ya. Insyaallah. Sekarang kita waktunya berbelanja ya. Halo. Ma, langgane ne awake dhewe lho. Ma, langgane ne awake dhewe. Ini bapaknya tuh. Kenapa api, Pak? Api? Merah. Nah, mungkin sahabat kita sekarang mau keliling dulu untuk mencari hadiah ya, ataupun oleh-oleh yang bakal dibawa ke Indonesia. Baik bro. Oh, ngomong ke pelajar-pelajar ini. مرحبا عليه مرحبا 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 هاي دور هاي ما شفت مرحبا هنا هاي sahabat, masya Allah,
dan harganya pasti yang dijual murah-murah meriah ya. Hanya banyak banget nih para jamaah umrah dan jamaah haji yang ingin membeli untuk hadiah. Mana kamera foto Indonesia? Sekarang kita beli jilbab lagi, sahabat. Sini lo, Tendrel. Sudah. Nah, sahabat, sekarang waktunya kita makan malam dengan nasi. Ini namanya kacang. Aduh, kacang apa tuh malah dicuta? Kacang, bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu, guys. Makan daging kita, guys. Mau pakai tangan, pakai itu boleh, nanti cuci tangan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Daging apa ini, Pak Di? Daging kambing. Kambing. Ini udah di sini.